Inilah pasangan asli 17 pemeran sinetron Takdir Cinta yang kupilih. 1. Debbie Jelvia sebagai pemeran Indri. Artis senior Debbie Jelvia telah membina rumah tangga dengan aktor senior Hengki Tornando pada tanggal 9 Oktober 1992. Pasangan artis senior Indonesia ini telah 30 tahun lamanya melangkah bersama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Rumah tangga Debbie Jelvia dengan sang suami Hengki Tornando selalu harmonis. 2. Jonathan Frigi sebagai pemeran hakim. Jonathan Frigi pernah membina rumah tangga dengan Dena Devanka pada tahun 2012 lalu. Namun sayang, rumah tangga keduanya telah berakhir dengan perceraian. Jonathan Frigi telah memiliki 3 orang anak dari pernikahannya dengan mantan istrinya. Dan kini, sang aktor Jonathan Frigi tengah sibuk berkarya di dunia akting Indonesia. 3. Randy Pangalila sebagai pemeran Jeffrey. Aktor Randy Pangalila pada tahun 2019 sudah melabuhkan hatinya untuk seorang wanita seorang bule cantik bernama Chelsea Frank. Rumah tangga Randy Pangalila dengan sang istri tercinta Chelsea Andriana Frank selalu harmonis dan tampil mesra. Pada tanggal 24 Maret 2021, keduanya dikaruniai seorang putri bernama Blair Willow Pangalila. 4. Ratu Dewi Imasi sebagai pemeran Esti. Ratu Dewi Imasi kerap tampil di layar kaca televisi sebagai pemeran sinetron dan totalitas berakting di sinetron dari Jendela SMP, sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Pemeran Soraya di sinetron Jangan Panggil Gue Pak Haji ini lebih tertutup tentang kehidupan asmaranya dan kini dia sudah sukses membintangi belasan judul sinetron. 5. Sultan Djorghi sebagai pemeran Arjuna. Sultan Djorghi pada tahun 2007 lalu telah memutuskan untuk menikahi seorang artis cantik jelita bernama Anissa Trihapsari. Putri aktris Anissa Trihapsari dan Sultan Djorghi bernama Aquin Aziz Djorghi telah berkarir sebagai pemeran utama di sinetron juara dunia dan rumah tangga Sultan dan Anissa selalu harmonis. 6. Gibran Fauzan sebagai pemeran Benjamin. Gibran Fauzan telah lama berkarir di dunia akting sebagai pemeran sinetron dan juga FTV. Bahkan pernah beradu akting dengan Ariel Tatum lewat FTV Satu Montir, Dua Cinta. Pemeran Benjamin di sinetron Takdir Cinta yang kupilih ini telah jarang terbuka soal kehidupan asmaranya. Dan sinetron tersebut disutradarai oleh ayahnya sendiri. 7. Miller Khan sebagai pemeran Jonathan. Miller Khan telah menikah dengan sang pujaan hatinya bernama Farina Rebecca pada bulan November 2021 dan sudah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2020. Potret momen romantis pasangan suami istri ini lewat diposting lewat media sosial Instagram pribadinya dan juga menggelar acara pesta pernikahan secara tertutup. 8. Cut Keke sebagai pemeran Astrid. Cut Keke pernah gagal dalam berumah tangga hingga akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan pengacara Malik Bawajier. Cut Keke dengan Malik Bawajier telah dikaruniai seorang anak laki-laki tampan, Xavier Rashad, dan kini telah beranjak remaja. Potret keduanya yang makin mesra diposting lewat medsos Instagram pribadinya. 9. Gilang Ramas sebagai pemeran Dimas. Gilang Ramas sukses berkarya di dunia hiburan sebagai pemain sinetron Anak Langit. Bahkan telah memiliki banyak pengikut Instagramnya dengan jumlah ratusan ribu. Gilang Ramas tidak hanya memiliki tampang rupawan, namun juga bakat aktingnya yang bagus. Dan sang aktor muda Gilang Ramas tertutup soal kehidupan asmaranya. 10. Yuki Sylvia sebagai pemeran Agnes. Yuki Sylvia sudah menikah dengan sang pujaan hatinya yang bernama Dave Edward Kim. Dan pasangan suami istri ini juga kerap didapuk sebagai bintang iklan brand ternama. Yuki Sylvia dengan suaminya Dave Edward Kim telah sama-sama sukses berkarir di dunia hiburan sebagai bintang iklan maupun juga sebagai pemeran sinetron. 11. Alicia Rininta sebagai pemeran Novia.
Artis Alicia Rininta pada tahun 2016 lalu telah memutuskan untuk berumah tangga dengan seorang pria bernama Novian Herbowo. Pemain sinetron cantik Alicia Rininta dengan Novian Herbowo sudah 6 tahun melangkah bersama dalam berumah tangga. Potret momen romantis Alicia Rininta dan Novian Herbowo jarang disorot oleh publik. 12. Diego Avisia sebagai pemeran Iksan. Aktor Diego Avisia pada tahun 2020 telah memutuskan untuk menikahi seorang model bule cantik asal Belarusia yang bernama Goldie Polly Polina. Keduanya telah 2 tahun melangkah bersama dalam membina rumah tangga. Pemeran Iksan di sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih ini kerap mengunggah potret keluarga mereka. 13. Raymond Nulik sebagai pemeran Umar. Raymond Nulik telah membina rumah tangga dengan wanita cantik Senja Ashari dan potret momen kemesraan pasangan ini telah diposting lewat akun Instagramnya. Pemeran Samin di sinetron Calon Presiden ini pernah membagikan potret bersama dengan istrinya Senja Ashari dengan caption "Pasti ademkan hati lihat foto ini." Uhuy. 14. Jihan Ranti sebagai pemeran Melani. Jihan Ranti berhasil tampil baik dalam memerankan sebagai Filia lewat film Sunyi dan dia juga sudah sukses mencuri perhatian penggemarnya lewat perannya sebagai pemeran Jihan di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Bahkan karirnya kian melejit lewat sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih dan dia tertutup soal kehidupan asmaranya. 15. Dinda Kirana sebagai pemeran Tami. Dinda Kirana telah cukup lama dalam menjalani masa pacaran dengan kekasihnya Naufal Samudra. Potret romantis pasangan kekasih muda ini telah dibagikan lewat medsos Instagramnya. Dinda Kirana dan Naufal Samudra menjadi salah satu pasangan muda idola warganet dan kemesraan mereka telah sukses menjadi sorotan oleh publik. 16. Alin Pertiwi sebagai pemeran Dinda. Alin Pertiwi telah sukses dikenal banyak orang lewat perannya sebagai Yani lewat sinetron Anaya, sinetron Sebelum Dunia Terbalik, pemeran FTV dan sebagai bintang iklan. Alin Pertiwi kini semakin terkenal di dunia hiburan sebagai pemeran Dinda lewat sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih dan dia juga tertutup soal kehidupan asmaranya. 17. Eri Makmur sebagai pemeran Susilo. Eri Makmur pada tahun 2015 lalu telah membina rumah tangga dengan seorang wanita cantik yang bernama Asti dan telah 7 tahun lamanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan mereka sudah dikaruniai seorang anak. Pemeran Makmur di sitkom Awas Ada Sule ini membagikan potret momen kompak dengan sang istri tercinta.